Just trying to relax, Matt. This is supposed to be fun, remember? You're leaving? Yeah. Seismic sensors all over the world. Ow! I still found something. Transmitting in the clear. Matt, there's a giant tsunami heading towards Los Angeles. Is that Dad's mountain? Of course not, honey. Halo semuanya, selamat datang di Movie Crow. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film aksi drama fiksi ilmiah berjudul Geodisaster. Film tahun 2017 ini disutradarai oleh Tandra Levin. Dibintangi oleh Eric Riegelman sebagai Rick, Isabella Bezler sebagai Cassie, Maggie Rose Hudson sebagai Kelly, kemudian Matthew Polkam sebagai Matt, dan Natalie Pelletier sebagai Joanna. Film yang belum banyak diketahui oleh banyak orang ini menceritakan sebuah bencana besar yang menimpa dunia setelah dihantam oleh materi gelap misterius dari luar angkasa. Sejatinya film ini sangat menarik nih, sehingga Mimin pilih untuk diperkenalkan kepada kalian. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah observatorium teleskop Arecibo Radio di Puerto Rico, di mana Reyes, Noah, dan Dr. Picotto malam itu mendapati tanda sesuatu sedang mengarah ke bumi. Benda itu adalah materi gelap. Materi yang masih misterius, bahkan kalangan ilmuwan pun belum tahu jelas bentuk dari materi tersebut. Sementara di Los Angeles, hidup sebuah keluarga yang tidak begitu bahagia. Setelah istri sebelumnya meninggal, Matt sebagai kepala keluarga menikahi Joanna, seorang janda muda nan menggoda seumuran dengan anak perempuannya. Kehadiran Joanna di keluarga itu tidak begitu disukai oleh anak-anak Matt. Pagi itu Matt berpamitan, karena dia akan berkemah bersama anak laki-lakinya, sementara anak-anak perempuannya bernama Casey dan Kelly di rumah bersama Joanna. Gunung San Bernardino di utara Los Angeles adalah tempat yang mereka tuju, di mana Matt dan anak laki-lakinya yang bernama Rick berkemah, sekedar menghabiskan waktu untuk lebih akrab antara ayah dan anak. Di saat yang bersamaan, materi gelap terus mengarah ke bumi. Mereka yang berada di observatorium memperkirakan materi tersebut akan menghantam bumi tak lebih dari 8 jam lagi. Pihak pemerintah pun telah menjalankan prosedur darurat berdasarkan isu bahwa diperkirakan akan ada benda langit yang menghantam bumi. Demikian juga presiden yang telah meninggalkan Gedung Putih untuk menuju ke sebuah kamp. Matt dan Rick sampai di tempat di mana mereka akan berkemah. Mereka mendirikan tenda. Tak lama setelah itu, materi gelap semakin dekat dengan bumi. Malam itu, Rick dan Matt tidur di tenda setelah sedikit berbincang. Hitungan detik, materi gelap itu akan menabrak bumi. Mereka memperkirakan benda itu akan jatuh di Alaska. Dari kamera satelit mereka menyaksikan materi itu menghantam bumi. Namun, ternyata benda itu tak sekedar menghantam bumi saja, tapi bahkan menembus bumi ke sisi bagian yang lain, sehingga tercipta lubang di bumi. Lebih mengerikan lagi, lubang tersebut seketika mengeluarkan magma dari dalam perut bumi. Dan seketika, mereka dikejutkan dengan sensor seismik di seluruh dunia. Gempa besar lebih dari 10 skala Richter terjadi di mana-mana. Guncangan terjadi begitu hebat. Joanna, Cassie, dan Kelly yang berada di rumah berusaha menyelamatkan diri. Terlihat, lubang yang mengeluarkan magma di Alaska semakin aktif. Matt dan Rick yang sedang berkemah, seketika dikejutkan dengan tanah yang tiba-tiba terbelah, sehingga mereka terseret ke bawah pada celah itu. Joanna, Cassie, dan Kelly masih terjebak di dalam rumah. Gempa susulan terus-menerus terjadi. Matt dan Rick yang telah berhasil keluar dari tenda berusaha untuk memanjat ke atas menaiki celah itu.
Rick tidak cukup kuat untuk memanjat. Namun, tidak ada jalan lain selain berusaha naik ke atas. Di rumah, kaki Joanna yang tertimpa bongkahan membuatnya tidak dapat bergerak. Casey dan Kelly terus berteriak meminta pertolongan. Berharap ada yang mendengar teriakan mereka dari luar. Namun percuma saja. Di luar semua orang sedang dalam keadaan panik. Sehingga Casey dan Kelly berusaha menyingkirkan bongkahan yang menindih kaki Joanna. Menggunakan sebuah pengungkit besi, mereka berhasil melepaskan kaki Joanna. Luka di kakinya cukup parah. Sehingga menggunakan lengan bajunya, Kelly menutupi luka Joanna. Matt berusaha mengikat dirinya dengan Rick. Rick yang sudah kehabisan tenaga, tidak lagi mampu untuk memanjat sampai ke atas. Untungnya saat itu, datang seseorang yang mengeluarkan tali. Dan berusaha untuk membantu mereka berdua untuk naik. Orang itu bernama Rodney. Dia juga memberikan pakaiannya untuk dipakai oleh Matt dan Rick. Mereka berdua sangat berterima kasih untuk kebaikan Rodney tersebut. Sementara itu di rumah, tetangga Matt yang bernama Aurora dan Mei telah bergabung untuk sama-sama keluar dari bangunan rumah itu. Saat menuruni tangga, mereka juga bertemu dengan seseorang bernama Roberto yang juga terjebak di tempat itu. Guncangan gempa susulan terus saja terjadi saat itu. Mereka hampir berhasil keluar dari bangunan itu. Namun, mereka harus menyingkirkan bongkahan-bongkahan yang menghalangi jalan keluar itu. Mereka berhasil membuat sebuah celah kecil yang dapat digunakan sebagai jalan keluar. Satu persatu dari mereka pun melewati celah lubang kecil itu. Walaupun guncangan terus terjadi, mereka terus nekat merangkak menyusuri celah, yang bisa saja sewaktu-waktu roboh menimpa mereka. Sementara itu, Rodney meminta tumpangan pada Matt, mengingat mobilnya rusak, tertimpa pohon saat gempa terjadi. Dengan senang hati Matt mempersilakannya untuk ikut bersamanya. Mereka bergegas menuju ke mobil. Setelah guncangan yang tiba-tiba saja mengejutkan mereka bertiga. Di rumah, Aurora tidak selamat setelah tertimpa salah satu bongkahan yang jatuh. Mereka yang tersisa harus secepatnya keluar. Namun Mei tidak ingin meninggalkan Aurora. Mereka berempat pun pergi, karena gedung itu akan segera runtuh. Di observatorium, Regis dan yang lain terus melakukan pengamatan dampak dari hantaman materi gelap. Mereka dikagetkan dengan sebuah mega tsunami yang akan datang dengan sangat cepat. Menyapu sejumlah wilayah, seperti Kepulauan Pasifik dan juga sebagian Amerika. Gelombang yang diperkirakan setinggi 50 meter, akan memberikan dampak kehancuran yang sangat besar. Matt dan Rick terus berusaha menghubungi keluarga mereka lewat sebuah radio, namun tentu tidak ada jawaban, karena Joanna dan yang lainnya masih berusaha mencari tempat aman di kota. Rodney berkata bahwa tidak mungkin mereka bisa melalui jalan raya, mengingat kepanikan telah menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dengan peta yang dia bawa, Rick mengarahkan ayahnya melewati sebuah jalan kecil untuk menghindari kemacetan. Di sisi lain, Joanna dan yang lainnya mendatangi toko elektronik untuk mencari radio yang bisa mereka gunakan menghubungi Matt. Namun mereka masih membutuhkan tempat yang tinggi untuk bisa mendapatkan jaringan. Matt yang mengendarai mobilnya, tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang menahan perjalanan mereka. Salah satu orang itu bahkan bersenjata dan meminta Matt untuk menyerahkan mobilnya. Namun Matt tidak tinggal diam. Dia menghampiri orang itu. Di saat guncangan terjadi akibat gunung yang meletus, membuat perhatian mereka teralihkan. Dan Matt memanfaatkannya untuk merebut senjata orang itu, lalu kemudian memukulnya hingga tak sadarkan diri. Dia memutuskan untuk meneruskan perjalanannya. Namun dia tak tega meninggalkan orang-orang itu di sana, saat lahar panas sudah sangat dekat menuju ke arah mereka berada. Dia memutuskan untuk memberi tumpangan ke orang-orang itu, menuju tempat di mana teman mereka juga memiliki mobil lain yang dapat mereka tumpangi. Joanna dan lainnya menaiki sebuah bangunan, dan mencoba untuk menghubungi ayah mereka. Namun, banyaknya suara yang masuk membuat mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan sang ayah. Mereka semakin panik. Namun akhirnya, mereka berhasil tersambung dengan Matt, yang menanyakan keadaan mereka. Menyadari mustahil untuk melewati kemacetan di kota, mereka mengatur tempat pertemuan di atas sebuah bukit. Sementara itu, badai listrik mulai menyerang di seluruh dunia setelah keringnya lubang magma di Alaska.
Oliver, salah satu orang yang menumpang di mobil Matt, menawarkan Matt dan yang lain untuk ikut bersama mereka. Karena mereka memiliki sebuah bunker di tengah gurun, lengkap dengan persediaan makanan sebagai tempat untuk berlindung. Matt menerima tawaran Oliver tersebut. Namun, dia harus menjemput keluarganya terlebih dahulu. Untuk itu, Oliver memberikan alamat keberadaan bunker miliknya, dan mempersilahkan Matt untuk berlindung di bunker itu setelah dia menemukan keluarganya. Mereka pun sampai di tempat di mana teman Oliver sudah menunggu. Mereka pun berpisah di tempat itu. Rodney berpisah dengan Matt dan Rick. Dia, Oliver, dan teman-temannya akan menuju bunker. Sementara Matt dan Rick mencari keluarga mereka. Di kota, Alberto melihat dua sepeda motor yang bisa digunakan oleh mereka untuk pergi ke titik pertemuan dengan Matt. Tentu hanya dengan sepeda motor itu, mereka dapat menerobos kemacetan yang sedang terjadi. Namun, Alberto memilih untuk tidak ikut bersama mereka, mengingat dirinya yang sudah tua, bahkan tidak akan mampu turun dari bangunan itu. Mereka dihadang oleh seorang pria yang juga menginginkan sepeda motor itu. Joanna yang seorang guru bela diri berhasil mengatasi pria itu, sehingga mereka dapat menggunakan sepeda motor itu. Dengan sepeda motor, mereka pun menerobos kemacetan. Terlihat, kota sudah luluh lantah akibat gempa sebelumnya. Mega tsunami yang semakin mendekat, membuat mereka harus secepatnya sampai ke atas bukit. Mega tsunami sudah menghantam kota, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Alberto yang masih berada di atas gedung itu, menyaksikan sendiri dahsyatnya gelombang itu. Joanna, Casey, dan Kelly terus menaiki bukit dengan berlari. Mereka berhasil sampai ke atas, di mana gelombang dahsyat itu tidak menjangkau posisi mereka. Dan tak berselang lama, mereka pun bertemu dengan Matt dan Rick yang telah sampai di tempat itu. Badai listrik yang semakin mendekat, membuat mereka harus secepatnya menuju ke bunker perlindungan milik Oliver di tengah gurun. Seluruh dunia telah diterjang badai yang sangat menakutkan itu. Matt dengan cepat memacu mobilnya menuju ke bunker. Saat mereka hampir sampai, menggunakan radio, Rick menghubungi Oliver, meminta dibukakan pintu bunker karena mereka akan segera tiba. Pintu bunker pun terbuka. Mereka berhasil masuk sesaat sebelum badai itu menerjang. Mereka pun berhasil selamat. Satu tahun kemudian, keadaan sudah kembali normal, meninggalkan bekas kehancuran yang sangat besar di seluruh dunia. Mereka yang berlindung di bunker sudah bisa keluar, mulai menyusun rencana bagaimana menata kehidupan lagi setelah bencana dahsyat yang melanda, dan berada di dunia yang baru pasca kehancuran. Terlihat dari atas bukit, kota mereka yang sudah luluh lantah. Namun, masih ada tanda kehidupan di tengah kota itu. Kemudian, film pun berakhir. Berbuat baiklah kepada sesama, bagaimanapun keadaan seseorang. Karena kebaikan pasti akan dibalas dengan hal baik suatu saat nanti. Contohnya seperti Matt dan Oliver. Juga keluarga adalah segalanya. Tidaklah penting di mana akan kita tinggal. Selama bersama keluarga tercinta, dimanapun akan merasakan kebahagiaan. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kita petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit. Dadah.